Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel aku. Nama aku Zul Hazim. Siapa yang dah subscribe channel aku, thanks a lot. Siapa yang boleh subscribe, korang boleh subscribe sekarang. And korang boleh tolong follow IG aku kat bawah ni. So guys, hari ni aku nak cerita pasal satu terms dekat dunia pemotoran. Aku rasa tak senang cerita familiar lah dengan terms ni, iaitu tank slap. Tank slap ni, aku rasa siapa beli R15, semua pernah dengar kan. Semua pernah dengar lah R15 kena tank slap lah. R15 banyak guna tank slap. Tank slap ni apa? Tank slap ni, dia adalah bila satu kejadian dan satu fenomena. Taklah fenomena. Bila satu insiden yang bila kau tengah bawa motor kau dekat satu kelajuan and tiba-tiba handle kau meliar kiri kanan macam lembu gila lepas kandang. Ha, dia kiri kanan. What? Biasanya, kalau kau nak tengok tank slap ni macam mana, kau boleh tengok dekat MotoGP. Banyak gila jadi sampai tercampak-campak rider tu. Hari ni, aku nak cerita kenapa dan macam mana dan cara untuk elakkan tank slap ni berlaku. Aku cerita secara senang lah. Aku tak explain macam mana secara fizikal. No! Fizikal? Secara fiziknya, dia berlaku lah. Kan aku cerita pasal tayar serit, aerodynamic lah, tayar belakang beban lah, apa semua. Susah pula korang nak faham. Aku pun susah nak explain. So, aku cerita cara senang dia lah. So, basically, macam mana dia boleh berlaku adalah bila ada hentakan dekat fork depan kau, tayar depan kau, secara tiba-tiba. Masa kau tengah laju tau. Secara bila kau slow tu tak adalah apa-apa kan. Tengah laju tau. And dia menyebabkan kau punya fork depan tu tak selari antara kiri dan kanan. Bila dah tak selari tu, lepas tu dia punya daya hentakan tu dia akan dipindahkan kepada handlebar korang. And dari situ, dia akan jadikan motor korang kiri kanan. Kenapa? Sebab sebenarnya motor kau, kenapa kalau kau tengok motor kau kiri kanan? Sebab motor kau sebenarnya tengah nak try adjust untuk tegakkan balik motor tu. Stabilkan balik. Tapi sometimes jaranglah berlaku nak tegakkan tu. Kecuali kau dapat kontrol. Itu sebab dia jadi gerak-gerak macam lembu gila. So, masa tu korang boleh rasa lah macam mana orang spin main lembu gila kan. So, ni adalah antara punca yang aku tahu macam mana boleh berlakunya tank slap. First kali, of course, jalan tak rata. Ha. Jalan tak rata ni, kita boleh elak. So, tak ada apa-apa lah. Yang sakitnya, bila kau ingat ni. Siapa bawa R15, ingat. Bukan R15 je lah, semua motor lah. Siapa bawa motor, ingat ni. Lane putih dekat atas jalan. Lane kuning, reflektor kat tengah-tengah jalan. Ha, benda ni, kalau korang ada niat lah nak bawa laju, nampak slow je lah. Jangan langgar lah senang cerita. Kalau kau langgar, mak, tiba-tiba dah ada kat atas kayangan. Stop it. Get some help. Lane putih ni, grip motor kau boleh hilang and sebab dia tinggi tau. Cat dia tinggi, aku tak sure tau. Bahaya tau untuk motor. Reflektor kat tengah jalan tu lagi bahaya. Itu bukan tank slap je boleh berlaku. Accident. Tak payah tank slap pun kau boleh melayang. Yang kedua adalah fork kau terlalu lembut. Ini sebab korang jarang maintenance korang punya service lah. Jarang service korang punya fork lah. At least kita bila setiap kali kita buat major service tu, service kali kita punya fork. Nanti dia akan check lah dia punya minyak apa semua dalam tu. Ketiga, sebab rider turunkan fork. Ha, rider turunkan fork ni, takut fork kau tak sama tinggi. Kalau fork kau tak sama tinggi, ha, itu memang akan kau bawa laju, confirm kau punya apa nama, kau punya handlebar akan wobble. Wobble tu goyang-goyang tau. Yang keempat adalah tekanan tayar angin kau terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ha, so tekanan angin untuk tayar ni korang kena sentiasa check lah. Sekarang aku nak sambung pula macam mana korang nak atasi tank slap ni. Disclaimer, aku tak pernah kena tank slap and aku tak pakar pasal tank slap ni. Aku just search, aku dengar daripada orang yang lebih pengalaman, orang yang pernah kena, macam mana dia handle tu semua kan. Tengok YouTube semua. Aku just explain balikkan korang lah. First kali adalah jangan panik. Ha, dah jangan panik ni aku rasa dalam semua apa-apa situasi pun, kalau kau panik, benda tu akan jadi lagi teruk. Kalau kau tak panik, InsyaAllah kau boleh kontrol benda tu lah. Yang kedua adalah perlahankan motor kau lah. Ada orang, dia kalau dia panik, bila dia dah berjangkit, dia dah panik tu dah berjangkit dekat kau punya nombor dua ni, ha, kau tengah pulas motor pun kau tak perasan tau.
At least lepaskan. Ha, jangan straight je pulas je kau punya throttle tu. Ha. Kang, tank slap tak dapat, kelongkang dapat. Ha. So, lagi satu, jangan brake mengejut. Ha. Brake mengejut ni bahaya lah. Motor kau boleh menyasar. Lagi teruk nanti. Yang ketiga adalah rapatkan kau punya badan ke arah tank. Sebab sebenarnya dia nak beratkan lagi bahagian depan. Untuk korang mudah nak handle korang punya handle. Ha. Kau pernah tengok lah MotoGP tu, dia tengah bawa, dia tengah wobble, dia atas motor, dia tercampak, dia turun-turun, dia pegang handle dia, dia beratkan bahagian depan. Ha, macam tu dia nak control dia punya handle lah. Sebab kita ni tak kuat sangat, aku rasa nak handle wobble tu. Dia force kan. So, macam tu lah, kau kena beratkan lebih ke arah depan. Ada orang cakap, angkat sikit belakang kau, ha, beratkan bahagian depan untuk tambah weight lah kat bahagian handle. Yang seterusnya adalah, bila tengah kena tank slap tu, jangan grip kau punya motor kuat sangat lah. Kenapa? Sebab bila kita pegang benda yang tengah bergerak macam tu, kau tahu damper kan? Ha? So bila kita gerak macam tu, kita pegang kuat sangat, kita dah melawan dia punya force tau. So kita dah act as a damper sendiri. So lagi bahaya lah. So better layan je lah. Nak layan. Kelima adalah pasang damper. R15 aku rasa banyak gila yang pasang damper. Tapi aku tak pasang lah sebab aku ni tak bawa laju sangat kan. So aku tak, aku rasa tak perlu kot. Satu benda tu mahal sikit. Damper ni dia sebenarnya untuk function dia, dia wujud tu untuk tank slap tu lah. Salah satu sebab dia. Sebab dia akan ketatkan kau punya handle sikit. Tapi nak pasang damper kau kena betul-betul lah. Sebab kadang-kadang kalau kau pasang kau keras sangat, ha, dia akan susah nak cornering, kau nak belok kiri kanan pun susah. Dan yang keenam adalah berdoa dan tawakal. Cik, sebenarnya secara realitinya memang lah, kita just, aku just boleh cakap je lah depan-depan korang macam nak handle tank slap tu, beratkan badan, angkat badan sikit lah, apalah semua. Tapi secara realitinya benda tu tak mudah eh. And aku just ingat, just bagi tahu ni untuk pengetahuan korang, mana tahu korang tengah kena tu ke, ni tak dijauhkan lah. Kau ingat benda tu kan. So at least boleh elakkan daripada kemalangan ke apa kan. So at least korang boleh buat yang terbaik lah sebelum korang menjuna masuk longkang. Stop it. Get some help. Sebenarnya nak elak daripada kena tank slap ke overshoot ke apa ke, senang je. Kau yakin kau pandai bawa motor, kau boleh control motor kau, kau bawa laju. Kau kornalah baring macam mana pun. Kalau kau tak yakin, kau takut kena benda tu, jangan bawa laju. Kau bawa je biasa-biasa. Tak payah bawa laju. Sebab cara terbaik untuk hentikan tank slap ke accident ke adalah dengan elak daripada benda tu berlaku. Ha. So, renung-renungkan. Selamat beramal. Bye.